Ini namanya Pelabuhan Rakyat. Pelabuhan Rakyat Kota Sorong. Ini sekarang kita mau pergi bawa titipan, mau kirim ke adik ipar di Babu, mau kirim cumi. Dari sini paling ramai tuh. Ini Pelabuhan Rakyat Kota Sorong. Itu ada istri tercinta. Di sini ada halo, bersama saya Ona, Dedi, Arya. Pemirsa, sekarang nih katorang di Pelabuhan Rakyat, ada mau kirim barang lewat kapal yang ini nih. Kapal apa tadi nih? Fajar Mulia 2. Ada kirim barang ke Babo, kirim sontong karena di sana mungkin mahal kah? Iya ke Babo kan tadi? Babo. Ke Babo. Dia teh paling rame di sini. Pemandangan bagus, cuma ini apa? Ada cuaca apa? Sana suka kabut. Dapat lihat di belakang tuh rame nih, paling rame di belakang nih, kapal-kapal, angin juga paling kuat lagi. Kakak juga lewat, paling rame di sini juga bisa mandi. Jadi pemirsa, di sini kita mau next trip jelong-jelong ke tempat selanjutnya. Jangan stay on. Dadah. Ini orang-orang yang bawa barang biasa diangkut pakai mobil pickup. Dia ramai. Penumpang kurang pakai barang yang ramai. Lihat pemirsa, di sini paling rame. Dia punya air kalau jam gini keruh, akan nih warna yang jernih. Ini kapal-kapal ini cinta perlu itu kemana? Oh wow. Tadi tuh katanya titik keringan di KPT merah duduk tuh. Jadi kakak Meli. Halo, selamat siang. Menjelang sore bersama Naria, family, Pelabuhan Naria. Pelabuhan Pelabuhan Rakyat di Kota Sor. Itu mau titik apa nih? Titik barang untuk antar ke Babu. Ke Babu, jadi hari ini saya sendiri lihat-lihat di pelabuhan sini, kondisi di Kota Sorong, pelabuhan berbahaya. Sekarang cuacanya kan ada kayak mendung nih, tapi tadi malam tuh ada gempa pemirsa. Ada gempa cuma tadi malam juga kita terasa tuh. Tapi sih ngerasa apa-apa karena sama tidur, karena capek, karena dobol-dobol. Jadi capek. Jadi sekarang di pelabuhan sudah rame lah. Meskipun banyak penumpang di kapal apa namanya ini? Fajar Mulia kan? Fajar Mulia 2. Fajar Mulia ini sudah aktif, tujuan ke Babu sama Bintuni.
Jadi untuk masyarakat di Kota Sorong yang perjalanan di Babu lewat udara maupun lewat laut, jangan lupa pakai masker, ikuti protokol kesehatan dan jaga jarak. Minimal 1 meter, tambah 1 meter, 2 meter, tidak apa-apa. Lama-lama lo orang-orang tambah sendok tampas. Tapi di sini pemirsa lihat deh, di sini ada kapal di ketemu pembalakan ini namanya Tol Laut. Tertahu kata itu aku mau jalan kemana, semua penumpang berkurang hari ini. Dia punya barang yang banyak. Ini paling ramai tuh. Kandung Tong sekarang mau ke tempat selanjutnya lagi. Jangan kemana-mana. Tetap stay on. Stay on untuk Rumpi video berikutnya lagi.